Comment and script chat. Halo Karodi lovers, kembali lagi bareng gue Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Teman-teman, kali ini gue pengen sharing project kita di mobil Mazda CX-5 ya. Biasanya nih kalau ada customer nanya ya. Kamu bertanya-tanya. Saya punya CX-5 nih, atau saya punya apa yang audionya sudah premium gitu ya. Biasanya step pertama kita suggest untuk melakukan OEM tuning, karena basically speaker-speaker bawaan dari mobil-mobil yang sudah premium sound sudah pecah channelnya cukup lengkap ya. Biasanya dia sudah terpecah dari front, rear, center speaker, surround, sama subwoofer ya. Biasanya ada juga yang frontnya juga sudah main aktif gitu ya. Nah, tapi kali ini kasusnya beda teman-teman. Si owner mobil ini datang ke Niki Motor, awalnya memang tertarik sama konsep OEM tuning kita ya. Setelah konsultasi ya kan, setelah lihat produk-produk yang kita punya ya, beliau jadi ragu gitu, apakah gua udah upgrade OEM tuning, apakah cukup gitu ya. Akhirnya gatal juga ya ownernya teman-teman. Akhirnya kita mulai bikin spek untuk mengupgrade sebagian speakernya ya, mengupgrade sebagian. Akhirnya kita mulai mencari-cari speaker apa yang cocok untuk si ownernya ya. Kebetulan ownernya punya dua mobil nih teman-teman. Yang satu adalah Mazda CX-5, satu lagi adalah Hyundai Creta. Jadi sekali konsultasi langsung bikin spek untuk kedua mobil tersebut ya. Nah, di situ teman-teman, kita kadang-kadang harus menggali dulu kebutuhan ownernya apa nih, sehingga kita tidak salah mengasih solusi gitu. Ini pun yang terjadi sama owner mobil ini ya. Awalnya pengen OEM tuning ya, tapi setelah ngobrol punya ngobrol, setelah saya gali experience-nya segala macam, beliau jadi ragu nih, kalau OEM tuning ntar nggak cukup, nggak puas, ah males banget mesti bolak-balik lagi, upgrade lagi. Udah deh, kita mulai bikin spek aja, speaker apa yang cocok segala macam, ditemenin sama DSP apa, sama dan teman-temannya yang lainnya. Nah, jadilah spek di mobil ini, dan mobil satunya lagi upgrade sebagian gitu ya. Jadi sebagian speaker, yaitu gue saranin speaker utamanya untuk di upgrade gitu. Front speaker kita upgrade, pilih punya pilih, cocok dengan vokal slate fiber ya, 165SF two-way, tentunya DSP. DSP pengen agak bagus, jadi kita kasih Helix V8 DSP, karena memiliki channel yang mencukupi untuk inputan dari sistem aslinya maupun output ke speaker-speaker yang di-upgrade dan speaker-speaker standarnya ya. Subwoofer pun mengalami upgrade teman-teman ya. Subwoofer di Mazda CX-5 ini kita pakai JL Audio 10 TW1. TW1 ya. Jadi subwoofer ini adalah karakternya soft dan halus gitu ya. Jadi ownernya juga udah sempet cobain dulu di workshop, dengar demonya, akhirnya cocok ya dengan spek ini ya. Jadilah spek ini kita taruh di Mazda CX-5-nya gitu. Jadi teman-teman yang mengalami upgrade adalah speaker depan ya, speaker depan yang utama ya, terus subwoofer, center speaker, rear speaker, sama surround speakernya di mobil ini tetap menggunakan Bose, jadi tidak diganti ya teman-teman. Tentunya dilengkapin juga dengan pemasangan peredam. Jadi peredamnya kita pasangin di plat bodi sama di baliknya door trim untuk mencegah rattling. Dalamnya plat pintu untuk memperbaiki resonansi pantulan suara speaker ya. Oke. Okay? Nah, tidak lupa juga kita memperbaiki kualitas head source-nya. Since Mazda CX-5 ini udah kita nggak mungkin ganti ya, head unitnya nggak mungkin kita ganti, jadi sistem unit aslinya berikut power Bose aslinya tetap berfungsi seperti semula ya, tapi kita tambahkan add-on head unit berupa Alpine UTX M08S. Ini adalah solusi untuk mobil-mobil yang tidak bisa diganti head unitnya, tapi user punya opsi untuk media player yang high-res, termasuk Bluetooth streaming, termasuk USB playernya, semua sudah menunjang
high resolution audio ya. Jadi sistem aslinya tetap masuk ke Helix lewat high level input, Alpine UTX sebagai head unit player utamanya masuk ke Helix melalui optical cable ya. Jadi ada dua pilihan source di Helixnya. Saat kita play high res, maka suara head unit hilang. Yang muncul ke Helix adalah suara Alpine ya. Saat kita matikan Bluetooth atau kita nggak play si Alpine-nya, jeda sesaat dia akan kembali ke suara radio aslinya Mazda ya. Jadi ini solusi yang sangat baik bagi teman-teman yang pengen mengupgrade audio ya, tapi khawatir head unitnya suaranya outputnya kurang bagus ya. Ini adalah solusi, kita menambahkan add-on head unit berupa Alpine UTX series. Oh, mau nanya dong. Ya. Kalau menurut Koko nih head unit aslinya Mazda Mazda yang sudah head unitnya kayak gini gimana kok outputnya kok? Bagus nggak kok? Menurut saya kurang sih. Kurang ya kok ya? Menurut saya kurang. Kalau kita bandingkan dengan head unit sekelas Alpine, okay, ya pasti rasanya jauh sekali gitu. Ya, tapi kalau kita tidak ada perbandingan, ya setelah dicuning sih oke-oke aja. Yang penting installernya bisa tuning gitu. Ya. Tapi sayangnya sang owner gatel ya? Bukan gatel. Oh, bukan. Karena gini, apa yang diinvest di alatnya, perangkatnya seperti speaker, prosesor, subwoofer, monoblock ya. Nah, monoblock gua lupa sebut tadi. Di sini monoblocknya menggunakan Rockford T500BD ya. Jadi keseluruhan perangkat ini jika dikasih source yang mumpuni, kerjanya akan jauh lebih optimal dibanding kalau dapat head source yang biasa aja gitu ya. Sebenarnya ownernya sempat mencoba dengan Bluetooth player gitu, tapi turns out beliau kurang suka gitu karena agak ribet pemakaiannya, harus kontrolnya di HP segala macam gitu. Jadi akhirnya pilihannya jatuh kepada UTX yang menurut ownernya dia masih lebih suka gitu, baik tampilannya maupun ergonomis pemakaiannya gitu ya. Nah, singkat cerita, mobil ini udah kita bangun, udah kita tuning. Nah, kali ini gue pengen sharing sama teman-teman hasil suaranya seperti apa. Dan di next episode kita akan review juga mobil kereta dengan owner yang sama. Saat itu bangun dua mobil sekaligus di Niki Motor ya. Satu mobil selesai, gantian mobil lain masuk gitu ya. Jadi dua-duanya ownernya happy sekali. Dan kali ini kita berbagi ke teman-teman sehingga teman-teman bisa punya inspirasi jika memiliki mobil yang sama ya. Oke, Black, mainkan ya. Yep. Oke, teman-teman Karodi Lovers, jadi sekarang gue mau rekamin hasil suara yang ada di mobil Mazda ini ya, yang konon katanya sang ownernya ini kurang puas nih teman-teman Karodi Lovers dari hasil suara yang standarnya ini sudah dibekali dari speaker Bose ya teman-teman Karodi Lovers ya. Seperti yang tadi Kotedi sudah jelaskan bahwasanya si Mazda ini front speakernya ini menggunakan vokal PS165SF ya, dari varian slide fibernya vokal yang terbaru. Lalu mobil ini juga kita bekali DSP dari Helix ya teman-teman Karodi Lovers. Lalu kita gunakan juga monoblock T500BD dengan penambahan add-on head unit yaitu Alpine UTX M08 ya teman-teman Karodi Lovers. Oke. Seperti biasa teman-teman Karodi Lovers, filenya sudah gua masukin ke USB. Jadi USB-nya ini nyolok ke Alpine UTX M08S. Setelah itu untuk beberapa lagu lainnya gua akan play melewati iPhone yang source-nya dari Apple Music ya teman-teman Karodi Lovers. Yuk, jangan lupa pakai headset. Segala kamu wahai insan.
Nah, itu dia teman-teman hasil suaranya. Reviewnya adalah mobil ini tetap style looks-nya 100% OEM ya. Untuk kabin depannya, kabin dalamnya, ya kecuali ada penambahan controller UTX ya. Nah, untuk belakangnya, subwoofer karena memang kita bangun dengan box sudut ya, karena ownernya sempat mencoba opsi yang subwoofernya rata di atas ban serep ya. Cuman ada banyak kendala karena ownernya sering naro back golf ya di belakang. Jadi rasanya performance subwoofernya jadi berkurang gitu. Akhirnya ownernya datang untuk minta kita rubah lagi untuk subnya dijadikan subnya berdiri di pojok bagasi gitu ya. Nah, kita sebagai installer tentunya
mengikuti kebutuhan user. Setelah user menjalani dan nyoba segala macam, suara yang kurang oke, kurang optimal menurut user, ya akan tentu kita fine tuning kembali gitu. Jadi tugas kita nggak selesai saat mobilnya selesai pengerjaan dan dibawa pulang, tapi tugas kita berlanjut jika ada request-request tertentu dari sang owner. Jadi kita menanganin audio itu mulai dari install sampai mobil itu akhirnya dijual dan mungkin distandarin kembali ya. Jadi itu sudah menjadi penanganan kita ya. Yang mau gua highlight suaranya di mobil ini adalah subwoofer JL Audio 10TW1 nya ini ya. Subwoofer ini sangat soft dan sopan banget ya subwoofernya ya. Low-nya dapat, punch-nya medium, tidak punch banget tapi tidak kehilangan punch juga. Jadi subwoofer ini sebenarnya elegan banget ya. Jadi buat teman-teman yang suka kalem gitu suara bass-nya yang enggak terlalu nonjok punch sampai gimana. Nah, ini subwoofer yang sangat cocok ya. Jadi owner mobil ini memiliki dua mobil ya. Mobil satunya lagi yang akan kita review di episode berikutnya menggunakan subwoofer Audison, yang mana which is subwoofer Audison itu punch-nya jauh lebih kuat ya. Jadi yang satu mobilnya soft, yang satu mobilnya punch. Jadi dua karakter yang berbeda tapi dua-duanya enak gitu ya. Jadi nggak bosen ya saat pakai mobil ini ngerasain bassnya yang soft, yang kalem, yang lembut gitu ya. Nah, saat bawa mobil yang satu bisa ngerasakan power subwoofer yang punch-nya lebih powerful dan sebagainya gitu ya. Tetap dua mobil ini beda karakter bass gitu ya. Jadi mungkin ini satu hal yang menarik juga. Jadi kalau kita bikin mobil, misalnya kita ada 3 mobil ya, mungkin mobil 1 karakternya seperti apa, mobil kedua kita cobain karakter yang lain gitu ya, mobil ketiga karakternya beda lagi atau komposisi perangkatnya beda lagi. Itulah serunya main audio teman-teman ya. Jadi biar gimana pun, perangkat seperti apapun, kelas manapun, jika dipasang dan dicuning dengan baik, hasilnya pasti akan optimal dan enak didengar gitu ya. Nah teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Thank you for watching ya. Nantikan video kita berikutnya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. See you guys. Dah.
This is VZ Music.
This is Phase Ed Music.